ada yang mau naik pesawat? Ada. Siapa mau naik adiknya aja bundanya mboten. Naik pesawat ya, tapi cuma naik enggak terbang ya adiknya. Bapak ya Ibu ya. Thank you.
biasa. Transportasi terakhir yang kita ya, ada yang tahu enggak kereta siapa yang mengendarai? Masinis ya. Jadi selain masinis juga ada kondektur. Lalu setelah itu ada yang namanya security atau pengusaha ya. Nah, jadi Pak Api ya. Oke. Nah, karena kita sudah dalam perjalanan ya, yang mana sebenarnya ada yang meninggalkan tempat duduknya ya. Karena biasanya stasiun ini akan pernah dipakai untuk jam perjalanan pulangnya orang pekerja ya. Nah, oke. Okay. Ya. Enggak terlalu lama juga ya. Gimana kalau kita nyanyi naik kereta api sama-sama sambil tepuk tangan? Setuju? Oke. Saat lagi keretanya akan tiba di stasiun Gubeng ya. Nah, kita akan ada beberapa pemberangkatan stasiun Gubeng. Yang kedua stasiun Wonokromo, dan yang terakhir kita akan turun di stasiun Waru ya. Semua bisa memperhatikan ya. Oke, nanti saat Kak Dina himbau saat kita tiba di stasiun Waru ya, tolong di perjalanannya ya, Dek. Kami mendapatkan pembelajaran tentang transportasi.